Program activated. Scanning. Siap, bos. Barang saya jaga. Baik, Pak. Ini ada penghalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di depan gue sudah ada produk hair care dari HG Formen. Ini adalah shampoo-nya seperti ini, dan ini adalah hair tonic-nya. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan produknya, gue mau bahas dulu soal masalah kerontokan pada rambut. Jadi masalah kerontokan pada rambut, yang pertama adalah karena stres. Stres dapat memicu masalah kerusakan pada rambut, terutama kerontokan dan kebotakan. Jadi buat kalian jangan terlalu stres mikirin apapun, oke? Yang kedua adalah karena masalah ketombe. Masalah ketombe juga jadi penyebab pemicu kebotakan pada rambut. Oke, yang ketiga adalah karena masalah kesehatan. Beberapa contoh masalah kesehatan yang menyebabkan kerusakan pada rambut adalah anemia. Anemia atau kekurangan darah juga dapat memicu kerusakan dan kerontokan pada rambut kalian, oke? Dan yang keberapa tadi? Yang keempat. Oke, yang keempat adalah masalah kerontokan pada rambut bisa disebabkan oleh pewarnaan yang terlalu sering pada rambut. Contohnya adalah pada saat kalian membleaching rambut kalian, otomatis rambut kalian kena panas kan?
atau mengalami pemanasan pada rambut, dan itu dapat memicu kerusakan pada rambut dan menyebabkan rontok yang sangat fatal. Jadi buat kalian yang sering mewarnai rambut, gua saranin jangan terlalu sering, karena pada saat proses pembleachingan, rambut kalian otomatis dipanaskan dan itu dapat berakibat fatal pada rambut kalian. Apalagi bleaching sampai beberapa proses yang ekstrim, contohnya level 3 dan level 4. Oke, yang kelima adalah karena rokok atau merokok. Rokok juga dapat memicu kerontokan dan kerusakan pada rambut. Oke, yang terakhir adalah pola diet yang salah. Pola diet yang salah dapat juga menyebabkan kerontokan dan kerusakan pada rambut. Kenapa? Karena ketika kita diet, kita kekurangan protein dan zat besi. Otomatis itu juga dapat memicu atau berakibat fatal pada pertumbuhan atau kelebatan rambut kita. Oke, dan itu penyebab beberapa kerontokan atau kerusakan pada rambut. Oke, dan buat solusinya, di depan gua ada produk hair care dari HG4Men. Oke, yang pertama adalah shampoo-nya. Shampoo dari HG4Men ini adalah solusi untuk masalah kerontokan dan kerusakan pada rambut kalian yang sudah teruji klinis selama 29 hari dapat melebatkan dan memanjangkan rambut kalian. Jadi buat kalian yang mau rambut lebat atau rambut memanjangkan rambut dan mengalami masalah kebotakan juga, gua saranin produk ini untuk kalian. Dan untuk tambahannya ada hair tonic dari HG4Men-nya. Oke. Hair tonic ini bermanfaat untuk melebatkan rambut kalian dari akarnya. Karena setelah sampoan kita bisa pakai ini untuk vitamin yang tambahannya. Mengapa gua saranin produk ini? Karena produk ini terbuat dari bahan herbal alami yang tentunya tanpa efek samping buat masalah rambut kalian. Ini 100% herbal dan tidak mengandung alkohol, cok. Jadi nggak ada alkoholnya. Jadi buat kalian jangan khawatir pada efek samping yang menyebabkan rambut kalian tambah bermasalah lagi. Jangan takut untuk efek sampingnya, karena produk ini tidak mengandung alkohol dan mengandung asam amino yang baik untuk pertumbuhan dan kelebatan rambut kalian. Untuk pemakaian sampo-nya, kita basahi rambut terlebih dahulu, kemudian kita tuangkan SG sampo secukupnya, lalu kita aplikasikan ke rambut. Usap secara merata, kemudian pijat secara lembut selama 2-5 menit. Lalu kita bilas menggunakan air. Oke, untuk pemakaian hair tonicnya, kita kocok terlebih dahulu hair tonicnya seperti ini. Kemudian kita semprotkan ke kulit kepala. Kita usap-usap. Usap-usap ya. Setelah diusap-usap, kemudian kita berikan pijatan lembut selama 2-5 menit agar si hair tonicnya meresap ke kulit kepala rambut kalian. Oke, dan setelah selesai memijat rambut, kemudian kita rapikan tanpa dibilas. Oke, dan sekian untuk penjelasan video kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Dan untuk kalian yang membutuhkan produk hair care, gue rekomendasiin produk hair care dari HG4Men ini karena sudah teruji klinis selama 29 hari dapat melebatkan dan memanjangkan rambut kalian. Terutama untuk pertumbuhan rambut kalian, gue rekomendasiin produk ini. Oke, dan sekian video dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.